morning guys. Kita ada di WTC Surabaya. Oh Surabaya. Kita mau ke service center Infinix di WTC Surabaya. Siang Pak. Ya. Kalau service center Infinix di mana ya Pak? Infinix di lantai 4 itu. Oh, lantai 4. Nomor 4001 ya? Betul sekali. Oke, baik. Makasih ya Pak ya. Lantai 4, guys. Lantai 4. Ramai loh, Surabaya selalu ramai. Tempat guys. Agak renggang ya tadi, bisa masuk tanpa harus scan peduli lindungi. Semua brand handphone ada di sini. Mari. Oh, luas WTC Surabaya. Sampai lantai 4 itu harusnya tadi langsung belok ke kiri. Dia ada di belakang Aerafone. Dari tangga jalan lantai 4 belok kiri. Wow, bagus tempatnya. Tarik guys, jangan didorong kalau ada bacaan tarik. Mas Sari Pak. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Pak, ini handphone saya rusak, udah nggak bisa dicas lagi, Pak. Bisa dicas. Iya. Ibunya pakai kabel datanya yang seperti apa, Bu? Saya pakai punya Samsung, Pak. Abisnya yang punya saya udah rusak. Pake jadi punya saya Samsung. Iya. Nah, itu juga jadi penyebab utama untuk faktor konektor chargernya. Disarankan Bu pakai konektor charger yang original dari Infinix. Oh, gitu. Ini yang original dari Infinix. Karena nanti juga mempengaruhi dari performa ke baterai, bahkan
bisa jadi ke mesin. Oh gitu. Nah, sayang dari perangkat ponselnya ibu. Jadi harus pakai harus yang original. Iya. Kalau pakai yang Tecno tuh, Tecno kan juga kan dari Transsion tuh, bisa nggak? Bisa sih bu, cuman lebih disarankan lagi bawa original pakai Infinix. Oh gitu. Iya. Pakai Infinix harus beli ya. Iya. Kalau misalkan yang original itu dijualnya hanya di service center ya pak? Di service center. Hanya di service center aja ya pak ya. Ya udah deh kalau begitu saya beli satu deh pak untuk itu pak, yeah, untuk kabel chargernya. Ya baik bapak, terima kasih pak.